Ibu bukan dia apa-apa, Ibu. Di depan pitang Indomaret. Ibu bukan dia apa-apa, Ibu. Ibu silakan diperiksa dulu di rapi. Mama mau jemput ini, mau jemput si Japran. Ditahan orang ini di sini. Bukan ditahan Ibu ya, bukan ditahan. Sini dulu, Papa. Sini dulu, Papa. Tidak ada kata-kata tahanan, Ibu ya. Ya, jangan kemana saya. Nanti kami lagi kembali. Jangan kemana saya dulu. Bisa kan kamu jemput saya dulu, jangan kembali kemari. Bisa kan yang ngomongan saya, kan? Mana anak, Ezek? Mana tangannya? Bisa kan? Bisa. Apa ini? Ibu, sini. Saya nggak mau pegang HP, Ibu. Ya udah. Nah, ini yang mau Pak. Buat sini, Pak. Sini, Pak. Topet kami ketinggalan di laundry. Kerjaan. Helm nggak pakai. Ah, orang itu tak tahu dia sini. Suami Ibu kerja di mana? Kan. Hah? Suami Ibu kerja di mana? Jaksa. Gak apa-apa, panggil ke sini. Jaksa lebih tahu hukum. Kenapa? Jaksa lebih tahu hukum. Ya udah sini dulu, Pak. Nanti kita putar perin dulu. Jaksa lebih tahu hukum, Ibu. Iya. Udah yang lainnya ada apa? Jaksa. Jaksa pula lagi ngomong malu-malu. Malu-malu. Jaksa buat kau! Batau saya campur kau! Diam! Aku gak mau sama Bapak lagi. Diam, sana. Ibu kemasuk kena. Saya mau cepat anak saya dulu, baru nanti kalau mau balik lagi ke Paris, saya kemari. Apapun alasannya ini aturan Ibu. Saya mau pergi, Ibu. Jangan tahu. Eh, buatnya karena etika kan, saya mau cepat anak saya dulu. Saya mau cepat, kan saya memang ini kan. Kapar. Papar. Kamparilah. Oscar, cepat anak saya, kelas. Suami ibu telepon sini dulu. Nanti saya bilang, saya tanggung jawab. Saya mau balas saya dulu, pas saya kemari. Jaminannya apa? Jamin apa? Enggak. Rumah saya di sini. Rumah saya di sini. Gini ibu. Tapi saya kan balas, saya bilang kan. Gini ibu. Kok yang tadi ibu kok buntang kali sama saya? Bu, petugas bu, jangan ibu lawan bu. Kok buntang kali sama saya? Kalau ibu. Saya tahu bu. Ibu, kalau ibu, saya nggak mau dihargai dong. Ibu, kau diam kau. Ini uang laras, bukan? Apa mau kepirakan? Pirakan. Udah aku takut. Ibu, kami tidak melarang ibu jemput anak. Salah. Jaminannya ibu kembali ke sini apa? Apa? Mau jaminan apa? Enggak, tapi ibu. Mau jaminan apa? Ibu pasti balik ke sini kan? Siapa yang kemarin? Ya, kan, kalau saya bilang, saya orang Medan. Kalau saya bilang saya balik kemari, saya kemari. Kalau saya bilang balik kemari, kemari. Ibu orang Medan? Ya. Saya orang Medan. Ya udah, kalau saya bilang kemari, kemari. Ini KTP saya, Ibu. Ya udah. Tunjukin lah. Orang Medan ngapain, Ibu? Ibu baca. Ya udah. Saya orang Medan. Ya udah. Kan saya bilang, saya bilang orang Medan. Kalau saya kemari, saya udah kemari. Ibu, silakan sini dulu, Ibu. Saya mau sepada saya dulu. Nanti baru saya kemari. Silakan, Ibu. Dengar saya ngomong, boleh? Tidak ngomong, apa? Saya tidak melarang untuk ibu jemput anak ibu. Ini udah setengah 12. Tunggu dulu. Kalau ibu tadi tidak bertindak begini, udah selesai ibu kegiatannya, ibu. Nggak perlu lama-lama. Kata saya bilang, saya mau jemput dulu, nanti saya kemari. Apa dibilang sama ibu tadi? Iya, tunggu dulu. Dengarkan saya. Jaminan untuk ibu kembali ke sini apa? Apa bagi kami. Bapak? Apa yang ada sama ibu? Handphone saya. Nggak usah, saya nggak perlu. Jadi apa? Saya tak bawa ceritakan HP saya di laundry saya untuk waktu. Oke, kalau ibu mengasih HP, saya pegang HP ibu, ibu kembali. Oke, sini. Oke, ibu kembali ya. Nama saya ini, Bu. Ini nama saya.
Ini nama saya, Bu. Ya, ini nama saya. Gini, kita sama-sama orang Medan, Bu. Lebih enak gak gini? Kita sama orang Medan, kita. Nah, silakan HP-nya Ibu pegang. Ini jangan nanti Ibu putar balik ke sini. Saya kasih, silakan. Anak Ibu sudah di mana? Masa telah-telah kasih Ibu kalian? Enggak. Polisi tidak akan viralkan ya, itu. Ya, itu apa maksudnya? Tidak. Apos, saya bilang. Apos, saya bilang. Kalau enggak saya enggak mau. Apos, saya bilang. Tentangkan info. Tentangkan info. Tentangkan info. Saya ribut kalian. Gak masalah. Tentangkan info. Yang adem aja. Sini dulu, Pak. Sini dulu. Saya adem dulu. Sini dulu. Gimana jam bilang sama kalian? Ini kan tidak bisa dikasih keluar. Si Jafar itu jam 12.30 di sekolah loh. Nanti dikulik orang. Tak mau dia ngomong sama kalian. Sini dulu kalian. Capek loh. Saya ngomong sama bapaknya. Apa betul, Pak? Siapa? Pak Jin. Mana kunci saya? Mana kunci kereta saya? Mana kunci kereta saya ini? Mana tangannya ya? Bisa kan? Biar. Apa ini? Ini, ya udah. Kami itu yang melanggar. Pak, sini pak. Topet kami ketinggalan di laundry. Kerjaan. Helm nggak pakai. Ah, orangnya mana kan yang sini? Suami bu, ya, kata. Hah? Suami bu kerja di mana? Jaksa. Gak apa-apa, panggil sini. Jaksa lebih tahu hukum. Kenapa? Jaksa lebih tahu hukum. Ya udah, sini dulu kalian nunggu. Biar kami cepat nyamperin dulu. Jaksa lebih tahu hukum dulu. Ya. Saya mau cepat anak saya dulu, baru nanti kalau mau balik lagi ke Paris, saya kemari. Saya mau ambil anak saya dulu, saya kemari. Jaminannya apa? Jamin apa? Enggak. Rumah saya di sini. Gini ibu. Bapak saya kan salah, saya tidak melat. Gini ibu. Pokoknya tadi ibu kan mau tangkai sama saya. Ibu, kami tidak melarang ibu jemput anak. Awas. Jaminannya ibu kembali ke sini apa? Apa jaminannya? Enggak, tapi ibu kembali ke sini apa? Ibu pasti balik ke sini kan? Saya balik kemari. Kalau saya bilang, saya orang Medan. Kami dari tadi menghargai Anda. Dari Anda kita hukum. Ucapan surah katamu tadi kamu berbahaya sekali. Makanya kalian yang buat saya emosi. Mau gua lagi. Apa sih masih ngomong? Taruh terus. Taruh terus.
Kenapa? Istri Anda tidak kooperatif dan memanggil ini anggota. Anggota tidak dimati. Kalau saya buat LP, wajar saya buat LP, Bapak. Iya, Pak. Bapak ini berseragam, Bapak. Polisi, polisi. Gimana kita pilih Anda? Saya tidak terima. Ketua tim, saya. Saya tidak terima. Sudah, gak akan dua, gak akan saya tiga. Ayo, kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu.